tapi sudah upgrade ke GoPro Hero 5 Black. Langsung aja aku unboxing dulu dan juga lihat spesifikasinya seperti apa. Aku menggunakan kamera Canon PowerShot SX430S. Live akustik menggunakan sound card Tafer V8S. Nah, sampai bunyi titutit. VU Pimbal 2A dari Tafer, yaitu V8S. Jadi suara itu semuanya masuk ke smartphone ini, guys. Canon PowerShot SX430S. Atau di atasnya juga bisa, guys. Terakhir ini ada si kamera itu sendiri. GoPro Hero 2018 ini ke GoPro Hero 5. Nah, dia nggak kuat. Dia bergetar-getar. Video stabilization-nya bekerja. Kualitas dari kedua kamera ini, tapi bagusan si GoPro Hero 2018. Jadi gimana yang betul, guys? Nah, jadi seperti inilah, guys, situasi malam menggunakan kedua action cam ini. Lebih apa ya? Lebih peka suaranya. Dari kedua action cam ini, antara Xbox dan juga Kogan, aku menggunakan stabilizer dari Tuf Studio dan menggunakan gimbal VU Pimbal 2A. Stabilizer manual versus stabilizer elektrik. Aku lagi ada di Pantai Camplong, guys. Oke, guys, inilah Pantai Kahuripan. Foto prewedding, Mas? Iya, prewedding. Oh, betul. Oh, foto prewedding, guys, di sini, guys. Oke, guys, sekarang kita lagi ada di Pantai 9. Yang tepatnya itu di Pantai Badur. Jalan-jalan di Pantai Selopeng hari ini. Sudah sampai di Pantai Kasogi. Hari ini saya akan snorkeling mencari ikan. Saya sudah sampai di Bukit Tinggi. Isi, Mbak, boleh numpang nyanyi? Ya. Kamu bisa lihat settingannya, ini dia. Oke, guys. Kualitasnya itu kalau menurut aku 11-12 lah. Apakah itu alasan, guys? Oke. Ini puncak kenikmatan. Endoknya, guys. Tolong dijaga, guys. Shred, shred, shred. This is amazing, guys. Woo!